Semangat pagi teman-teman. Ini udah dibersihin tadi nih. Jadi lumayan bersih untuk dalam tungkunya. Nah, ini kebetulan dapat serian dari Jipo Military lagi. Ini dapat 4 kebetulan. Jadi bahannya beras krom ya. Ini kasar, ini juga kasar, tapi untuk yang pinggirnya, sisinya semuanya modelnya kayak HPC, itu namanya beras krom. Nah, ini dapatnya 4 dari VFA 102, VFA 154, VFA 02, VFA 34. Ini dari angkatan laut atau angkatan udara mungkin ya, atau dari penerbangan yang mau nge-backup angkatan laut di kapal-kapal tempur Amerika. Modelnya sama semua, yang beda lambang divisinya atau lambang dari penerbangannya, kesatuan pilot-pilotnya mungkin. Tapi kalau gambar pesawatnya semuanya sama semua, kecuali nomor dari PFA-nya. Nah, ini nggak cuma di sini aja bedanya. Ini contohnya nggak cuma di angka 102 sini aja, tapi ternyata di sini juga ada angkanya kecil. Jadi kelihatan ya bedanya ya. Ini juga sama. Ini 154, di badan pesawatnya juga ada 154-nya. Jadi yang ini nama skuadronnya Diamondback. Yang ini Black Knight VFA 154, juga sama 2006. Ini 2006 juga. Yang ini Bounty Hunter, ini VFA 2, dan ini VFA 34. Di badan pesawatnya juga BFA. Oh, ini 17 malah. Tapi bukan PFA tapi CW. Wah, nggak begitu kelihatan, belum pakai kacamata. Nah, ini lambang-lambang atau logo-logo penerbangannya mungkin, atau kesatuannya juga sama, masih 2006. Kita coba cek satu-satu untuk isinya, insertnya. Wah, suaranya juga oke juga sini. Oke, suaranya malah L 2005, jadi beda sebulan. Ini A 2006, sekalian suaranya oke juga. L 2005, jadi beda sebulan juga. Ini A 2006, juga oke juga. Semuanya masih baru, L2006 semua. Sorry, L2005. Jadi insertnya L itu bulan Desember tahun 2005, sementara bottomnya 2006 di bulan Januari, selisih 1 bulan. Sebetulnya nggak tepat 1 bulan sih sebetulnya kalau bisa dibilang. Jadi bisa aja ini L dari 2005-nya dibikinnya pas tanggal 20 atau 21 Desember misalnya, atau bahkan 30 Desember. Nah, sementara ini bottomnya A atau Januari 2006, dibikinnya pas tanggal 2 Januari, jadi cuma selisih beberapa hari atau semingguan kira-kira. Tapi karena sudah beda bulan ya, jadi kode bottomnya sama kode insertnya kelihatan bedanya sebulanan. Ini A 2006. Nah, ini juga selisih 1 bulan dari sini. Buat penggemar pesawat tempur,
ini rasanya sih cocok ya buat dijadiin koleksi, atau juga dari angkatan laut atau angkatan udara atau tentara-tentara dari angkatan udara yang di bagian pesawat tempur, pilot-pilot ini juga mestinya cocok untuk dijadiin koleksi atau malah dipakai buat harian. Gambarnya tengkorak, gambarnya perisai, gambarnya juga nggak tahu ya istilahnya apa ya, tapi ini ada perisainya juga, ada apa namanya, prajurit pakai baju tempur zaman dulu, model kayak baju-baju tempur Eropa begitu. Ini gambarnya ular. Oke, buat yang berminat bisa langsung di kepoin di STA Jakarta Tokopedia. Pada saat video ini ditayangin, dipastikan harusnya sudah ada di Tokopedia STA Jakarta. Jangan sungkan-sungkan untuk tanya, atau ya sekedar basa-basi juga nggak apa-apa di video ini. Oke, salam sehat, salim santun dari STA Jakarta. Semangat pagi. Semangat pagi. Terima kasih sudah mampir di STH Jakarta. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang baik-baik ya. Mampir juga ke Tokopedia kita, STH Jakarta.